Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kampung Cibelendung Desa Ciptanagara ini mengalami krisis air bersih adalah setelah lahan kebun teh yang sebelumnya ada di sekitar kampung ini atau desa ini itu dirubah oleh warga dengan menanam tanaman hortikultura. Nah, ternyata perubahan tanaman ini menyebabkan sumber air yang selama ini diambil oleh warga mengalami defisit air bersih. Nah, BWA berusaha untuk membantu warga di sini dengan menampung dari beberapa mata air, dikumpulkan di bak penampung mata air, kemudian dialirkan ke bak pembagi desa yang ada di belakang saya ini. Nah, dari sinilah kemudian didistribusikan ke 363 rumah, 2 masjid dan 6 musola di Kampung Cibelendung. Tapi alhamdulillah setelah dari BWA mewakafkan sarana air bersih yang sampai ke rumah-rumah, itu tinggal masyarakat, tinggal warga, tinggal puter di rumah, maka ini sangat-sangat membantu kami dan sangat-sangat memudahkan kami dan meringankan beban kami untuk air bersih ini yang sekali lagi luar biasa karena BWA menjadi wasilah ya menampung dana dari para wakif dan disalurkan yang tepat di kampung kami, di dusun kami di Cibelendung ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita alirkan air wakaf sarana air bersih ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan kepada para wakif sekalian, jangan berhenti mendukung BWA untuk proyek wakaf sarana air bersih di desa-desa lain. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.